Hai, assalamualaikum, apa khabar semua? Macam biasa, set kita pakai pun set yang sama. Dan alhamdulillah sebenarnya kita baru je melancarkan anugerah orang kata MOP Cemerlang, MP Cemerlang, dan kita juga ada beri hadiah kereta. So sekarang ni kan kita macam nak bual bicara macam mana nak berjaya, macam mana nak sukses, khususnya kepada orang-orang Sabah, Sarawak, mana-mana lah yang mau sertai. So sekarang ni you all ada jatuh tudung juga kan? Ada. So macam tu, sambutan tudung okey? Sambutan sangat menggalakkan Datuk. Awak ada yang jual? Ada. So yang ini koleksi-koleksi baru. Ini yang baru. Oh. Yes. Hai, apa khabar? Sekarang saya nak tunjukkan koleksi-koleksi baru yang saya nak tunjukkan kepada anda untuk mungkin nak tahu macam mana koleksi-koleksi baru. So saya akan buatkan tutorial hari ini untuk anda melihat betapa cantiknya koleksi baru kita. Ya, ini adalah koleksi kita, dek. Koleksi baru kita. Siapa yang suka, saya akan bagi tudung. Hari ini hadiah share dan menang. Hadiah dia tudung. So kita akan bagi dua helai tudung kepada anda. Anda hanya perlukan share sahaja. Yes, ini collection raya. Cantik tak? Cantik ke idak, dek? Kalau cantik tu sharekanlah video ni, nanti kita bagi. Dan kepada anda yang ingin buat rakan bisnes, kita banyak duit, mana duit kita? Iqbal. So mana duit kita? Sambil tu awak tolong ganteng kalau kita dah buka. Tolong ya. Tolong saya. Awak gantenglah balik dulu dah buka. Ya. Share video ni nak tengok koleksi tudung-tudung saya. Siapa yang suka? Yes. Ini koleksi tudung kita yang terbaru je. Ini koleksi raya, dek. RM169, RM200 hanya boleh dibeli dekat MOP Kaya sahaja. Dan alhamdulillah, dek. Duit kita makin banyak ni. Ya Allah, tak tahu nak buat apa. Duit banyak sangat ni. Nak ajar korang buat duit. Macam biasalah bila kita buat live ni kan. Datuk, kenapa tunjuk duit? Manakala korang tak tahu, ya. Manakala korang tak tahu. Banyak orang yang kat luar sana, ibu-ibu tunggal, tak ada duit. Lepas tu korang meminta, ada juga yang menjual diri jadi pelacur, kan? Jadi puan jalang. Sebab nak cari duit yang tak halal tu. Jadi, cuba korang buka mata sikit. Cuba korang, orang kata cari rezeki halal ni. Syok ke anak menang? Oh, syok lah anak kita menang. Wah. Kita bukannya artis tapi anak kita menang. Alhamdulillah. Ni koleksi kita tu. Kita cantik tak? Seronok sangat-sangat. Ya. Okey, siapa yang nak jadi rakan niaga saya untuk produk AS Legacy ataupun tudung ni, tudung AS Legacy, boleh WhatsApp sekarang nombor telefon saya 010-231-5361. Kita nak cari mereka yang duduk di kawasan Sabah dan juga Sarawak. So kita nak berjumpa dengan wakil kami. Ni tudung koleksi baru tau. Ni koleksi-koleksi baru, wak. Kalau kita jadi perempuan, wak, rasanya laku. Cantik tak? Macam mana? Syok awak. Kau 10 kali syok. Tak dapat apa-apa pun. Awak dapat anugerah je. Bukan kita yang menang. Share lagi video. Share video ni sebanyak yang mungkin. Saya nak bagi dua lah tudung secara percuma. Ni koleksi-koleksi kita letup. Siapa nak tudung? Tudung kita nak bagi tiga lah. Ni. Tudung secara percuma, ya. Pemenang kita akan bagi tahu. Ini koleksi terbaru kita. Tengok, walaupun aku ni tak ada orang kat sebelah aku, aku tetap gigih ni. Gigih buat live. Ni koleksi baru. Kena booking cepat-cepat tau. Koleksi ni terhad. Kain kita tambah premium. Kain kita lagi lama makin cantik. Siapa yang nak? Share video ni. Siapa yang dah share? Cantik, Datuk, saya nak jadi agent. Kalau nak jadi agent, mobile online kita, modal yang kita kenakan biasanya RM1,000. Tapi hari ni kita bagi promosi. Promosi hanya, berapa ratus hari ni? RM500 sahaja. Tapi hari ni, sampai kita buat live ni, kita bagi diskaun RM300 untuk 10 yang terawal. Terutamanya orang-orang Sabah. So, sini kosong. Tapi dekat belakang ni cantik tau, you tengok. Nampak? Kakak tak adalah bunga-bunga sangat. Ya, saya nak bagi free tapi kena share. Siapa yang nak beli boleh call nombor telefon saya. Okey, siapa yang nak duit? Ni duit. Siapa nak duit? Orang kata peluang bisnes. So kita nak panggil orang Sabah bah. Orang Sabah bah boleh bakal kau. Kita akan manggil ni, wah sedap. Agaknya.
share video dia untuk menantu dong. Siapa nak buat duit, yang nak berjaya, terutamanya orang Sabah, kita nak bercakap, boleh WhatsApp nombor telefon. Tahniah Yusuf menang, terima kasih. 0102315361. Terima kasih Mazwin. Ya. Yeah. Jom. Kita berjumpa dengan orang Sabah. Orang Sabah lah. Kamu boleh cakap Sabah, bah? Orang Sabah, bah. Senang, bah. Senang. Duduk kat belakang saya. Tengok. Yes. Kat sini, kat sini. Awak kat sini, kat sini. Awak kat sini, sayang. Okey, ini orang Sabah. Okey, cuba cerita Sabah sikit. Pegang duit. Nak cakap kena pegang duit. Yang nak berjaya buat duit. Cerita pengalaman anda. Macam mana orang Sabah, bah? Cuba cakap Sabah sikit. Okey, assalamualaikum orang Sabah. Apa khabar semua? So, saya MP Asnia. MP Asnia dari negeri Sabah. So, hari ini kami nak mempromosikan untuk orang-orang di luar sana yang masih belum menyertai S Legacy. Kami ingin cepat-cepat mendaftar, mendaftar bersama kami, Team Unity. Untuk orang-orang Sabah khasnya, kami ingin mempromosikan S Legacy. Ada orang kata orang Indonesia banyak tanya tudung Datuk. Boleh orang Indonesia, orang mana pun boleh. WhatsApp saja nombor telefon saya 0102315361. Saya sudah pin, bah. Okey, bagi tahu apa lagi, apa yang saya nak bagi tahu semua, korang takkan rugi menyertai S Legacy. Kerana pada saya sendiri juga bermula dengan cakap Sabahlah. RM500 saja saya bermula ni. Jadi pada mulanya saya hanya bermula RM500, tetapi akhirnya saya yakin dengan produk S Legacy. Berapa jualan kamu dah setakat ni? Setakat ni jualan saya untuk daripada bulan November ke bulan April, Datuk, mencecah setengah juta, Datuk. Oh, setengah juta. Tapi ada orang kata kita ni buat skim cepat kaya. Wow, sedih juga kata kita ni. Kita bukan skim cepat kaya. Kan? Betul. Kita berasaskan bisnes online. So produk-produk kita semuanya berkualiti dan semua pengguna-pengguna tak berhenti-henti order dengan kita. Dan itu yang paling penting, sebab produk kita sangat berkualiti. Dan kita ada nombor satu di Malaysia pada masa sekarang. Karena kat sini kakak, kamera kat sini kakak. Bagi mahu ke penuh, so cakap Sabah, bah, dia kata. Ni apa ni? Okey, ba, kalau kau, aku ni dari orang Sandakan sebenarnya, ya. Jadi siapa-siapa orang Sandakan boleh call saya. Saya Asnia, saya tinggal di Taman Fajar. Siapa yang orang Sandakan, Batu 7 Taman Fajar, tak tahu, saya pun tak tahulah. Jadi saya orang Sabah ini, saya punya MOP juga. Cuba cerita sini, cerita Kota sini. Kota Kinabalu. Ini macam mana sertai MOP kami? Saya yang paling top sales, okey? Cuba cerita, bagi dia pula macam mana kamu, macam mana bisa boleh join. Kamu dengar adalah saya juga ke macam mana? Cuba cerita sikit kat kawan saya. First, join AS Legacy bulan November. Masa tu mungkin saya orang yang ketiga under MP Asnia. Jadi masa tu belum kenal lagi di Sabah. Tapi bila sudah 1-2 bulan, baru dia berkembang cara laju lah. Jadi saya antara MOP yang terawal. Dan alhamdulillah under agent saya sudah hampir cakap Sabah, bah. Sabahlah tu, Datuk. Oh, Sabahlah tu. Sudah lebih kurang 80 orang. Jadi sangat berpuas hati. Tapi satu pesanan, bila join AIDS Legacy, jangan goyang kaki. Kita kena ada usaha dan bersungguh-sungguh fokus buat benda ni. Betul. Sebab kita ini bukannya duduk mengangkang saja. Betul tak? Betul. Kita kena usaha. Duit takkan datang bergolek dari minta gambar langit. Yang orang cameraman tu gambar yang tadi logo. Iya, ini bukannya kita jual diri. Ini duit-duit ini duit halal, Dik. Jadi sekarang ni sharekan video ni, kita nak bagi hadiah tudung. Jangan call sebab ini wakil manager saya di Sabah dan juga Sarawak. Untuk logo S yang tadi, yang buat produk-produk tu. Nak handphone ni pun pertama juga minta kan. Ya. Jadi, Dato' so mereka cakap Sabah.
Pula depa cakap Sabah tu tak pekat nak jadi macam YB Syafiq, boleh siapa yang nak kereta pun boleh. Tapi kena lah usaha. Kena usaha barulah dapat kereta. Bukanlah terus dapat kereta, dek. Bukan kau bayar. Setakat kau bayar 300 ni, dek. Kau expect kau jadi jutawan, tidaklah, dek. 300 tu kau dapat barang sikit, dapat tudung, dapat produk, kau boleh pilih. Betul-betul. Ha, kita ni bukannya bayar 300 jadi jutawan. Tak. Kau ingat kau main nama Eko? Ayo, nak jadi jutawan, dia kata Datuk. Bayar 300 jadi jutawan ke, dia kata. Lucu ya orang-orang ni ya. Tak berfikiran jauh. Sedih. Kena usaha banyaklah. Ha. Kalau korang dapatlah sales 4-5 juta ke atas, korang dapatlah kereta. Yeah. Kalau korang just duduk goyang kaki, tak dapatlah apa-apa. Datuk Linda siapa? Siapa Linda? Saya tak kenal. Saya tim Syafiq. Jom join Rich Legacy. Ah, terbaik Datuk ikat apa nama seekor. Ah, ada kau ni. Wah. Ah, dia kata pernah duit. Siapa yang nak duit, dek? Caranya kau kena berniaga. Betul tak? Betul. Ah, dalam Rich Legacy ni kita ada periuk. Lagi kita ada apa? Cuba share sikit. Kita ada produk-produk baru. Kita ada skin care. Kita ada periuk. Kita ada punya mangkuk lagi. Siapa duta kita? Duta kita ada skin care. Era Fazira. Lagi? Masanda. Masanda. Nanti bakal ada Wani Hasnita. Wani Hasnita. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada anda yang support. Okey, yang support saya punya buat anak saya semalam. Saya akan ajak korang makan. Terima kasih. Seronok sebenarnya saya memang berapa modal perlu saya keluarkan, Datuk. Okey, sebenarnya dalam AS Legacy ni, dek, lagi banyak anda keluar modal, lagi banyak anda untung. Tapi anda kena betul-betul ya, sebab takut banyak scammer sekarang. Jadi kalau anda tak nak dikena scammer, anda boleh WhatsApp nombor telefon saya pagi ni. 010-231-5361. Betul. So you all kenalah WhatsApp nombor telefon saya ni. Datuk nak jawab. Okay, boleh Syarifik. Boleh WhatsApp saja. Okay. Dan ini adalah kita punya manager wakil kita. So anda boleh berbincang dengan dia. Okay. So kalau join tim awak, apa yang anda akan dapat? Cuba share sikit. Okay. Selain kita akan bagi anda tips untuk digital marketing, kita juga akan bagi anda reward-reward. Okey, apa yang reward dah bagi dah sebelum ni? Okey, setakat ni untuk pengetahuan semua di luar sana. Tanya kat belakang tu dapat apa dah? Biar dia sendiri cakap apa yang saya dah bagi saja. Cepat cakap. Okey, mula rapat sikit. Disember. Dapat apa? Dapat Subang Emas 916, okey? Bukan Zulian. Selepas itu, bulan Januari saya dapat reward gelang emas. Januari. Dan Februari saya dapat rantai emas. Oh, Alhamdulillah. Dia macam ni, adik-adik, kakak-kakak, dalam meniaga ni memang cabarannya banyak. Jadi kalau ibarat kata anda nak berusaha tu, saya tak suruh anda keluar duit RM50,000, RM30,000. Kalau boleh kita ada dua package, iaitu package 300 dengan package kita bagi RM1,000 sama RM10,000. Jadi package yang awak ambil ni akan penentu anda punya persen dan juga barang yang anda dapat. Betul. Dan diorang boleh pilih sebenarnya. Di sini semalam keluar butik utama juga. Ya. Kamu tengok? Nampak. So kita ni bukan peniaga-peniaga online-online biasa-biasa. Kita dah keluar TV, buletin utama hari ini. Ya. Yeah. Coming soon kita akan ada apa, Datuk? Home shopping. So kita buat sendiri, dek. Kalau anda nak berjaya, dek, tengok duit-duit ni. Korang jangan geram, dek. Duit-duit ni, kalau anda berniaga, setakat nak dapat ni, seminggu boleh dapat dah, dek. Betul, dek. Tak payah nak kerja penat-penat, makan gaji, buat apa, dek. Join kami je, dek. Satu minggu awak boleh pegang RM10,000, dek. Yang penting rajin. Kita tak janji. Penting rajin. Kalau kita janji tu, kita kata haram pula, kan. Kan bila kau dah bayar RM300, kau mengangkang kat rumah. Memang tak dapat apa-apa lah, dek. Kau dah dapat bayar RM300 tu, ikut dalam grup WhatsApp kita. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu kena datang kelas kita. Betul. Lepas dah datang kelas kita, apa kita ini bukan dek, bukan forex. Dia kata ni forex. Kita kata gila ke forex pula, dia kata. Ini bukan forex. Nak duit, nak gain. Ini kata ini apa? Ini bitcoin ke? Lah bitcoin pula. Ini business online, dek. Okey, sebenarnya macam ni, kepada adik-adik, kakak-kakak semua, kita ni sebenarnya modal akan naik. Kita akan naikkan modal.
Okey, bukan kita tak naikkan modal, dek. Tapi ini kita bagi orang kata orang lain-lain nak join. Modal yang dinaikkan adalah package MP, iaitu sebanyak RM100,000. Okey, kita kena rekrut banyak orang, dek. Kenapa? Sebab lepas ni bila keluar home shopping, ada makeup, ada kasut. Pening juga kita, betul tak? Betul. Ha, Datuk ini adalah dia punya macam ala-ala macam mobile paling rendah. Ini Akak Hasniah yang nak buat, betul tak? Betul. Harga sebenarnya package kita tawarkan sekurang-kurangnya RM5,000. Kau cakap sikit, cepat sikit cakap. Apa lagi awak nak cakap? Okay, so yang di luar sana tu jangan risau apa-apa ya. Jangan pergi, jangan fikir yang negatif-negatif. Kita kena fikir positif. Siapa nak berjaya, siapa nak ubah hidup korang, so korang kena mulakan langkah baru dengan mengikuti SLGC. Apa yang awak akan bagi? Bila dia dah bayar 300 ni, apa yang 1000 lah, kita minta 500 ke 1000? So 500 dan 1000. So 500 dan juga 1000 lah. Tapi siapa yang dia akan dapat? Dia kata dapat apa? Dapat lagi duit je ke, yuran je ke tu? Ha, dapat barang, okay, dek. Kita akan bagi awak barang sekali ya, dek. So kita akan bagi awak complete package, complete set product as legacy dengan yuran awak bermodalkan RM500 dengan keuntungan yang kita akan 25%. Ya, dek. So, modal 500. Modal RM500 dengan korang punya profit 25%. So korang boleh sekelip mata jalan selama seminggu, you boleh balik modal. Paling cepat 2-3 hari pun you boleh, asalkan anda berusaha. Dia macam ni, bila you berniaga, nak senang kalau tak nak keluar modal, senang je. Korang bayar RM50, ni modal paling sengkit, korang jadi dropship. Betul. Dah tu semua apa mahal-mahal nak murah kan. Benda sekarang ni kau kenceng pun kau kena bayar, dek. Ha. Ya, produk-produk ni tak ada dekat kedai jamu. Ingat ya, orang-orang Sabah yang jumpa dekat kedai jamu itu adalah barangan tiruan. Itu adalah fact. Saya bagi tahu semua. Dekat Shopee yang murah-murah pun tiruan. Ya, betul. Ya, dan semua MP-MP ya, saya nak bagi tahu yang ambil MOP orang, kita akan burn trust. Kita akan terminate yang bagi pesan lebih daripada 35% tu penipu. Kita akan terminate MP-MP tu. Betul. Ya, dan kepada anda yang nak menyertai, boleh call kami punya manager ni, iaitu MP daripada Sabah, 010-231-5361. Macam mana? Alhamdulillah. Ya, duit ni kita tunjuk ni nak bagi anda semangat. Okey, awak pula macam mana awak boleh yakin dengan AS Legacy? Mula-mula pada awalnya awak pun tak yakin kan? Cuba cerita sikit. Okay, pada awal memang nak yakin tak yang mula-mula tak yakin. Mesti yakin sebab buat benda, satu benda kita mesti yakin, okay? Yeah. Tapi Datuk mula-mula keluarkan 4 jenis produk sahaja. Jadi selepas itu 4 jenis produk, empat-empatnya pun berjalan. Semua ada high demand, permintaan yang tinggi. Bila sudah bulan Januari, Februari dan sekarang ini suruh tim awak share. Oh, banyak sudah produk Datuk keluarkan dan semua pun permintaan sangat tinggi. Iya, jadi mapnya. Ya, kita buat live ni sebenarnya untuk mereka nak bagi 500 macam mana Datuk, sedangkan RM50 pun dah habis dalam beg ni. Adik, kalau kita minta RM50 tu, you all boleh buat 500, minta bagi 500 boleh buat 1000, 1000 boleh buat 2000, dik. Iya. Tak nak lawak-lawak dah, dik. Iya, ini barang ni bukan pasal ubat rapat, buat kuat je, dik. Kita ada telakung, kita ada pinggan mangkuk. Berapa orang dah share je, kita nak pergi tudung. Berapa ramai orang dah share video kita ni? Sebab 300. Kita akan bagi hadiah. Berapa orang share? 300. Tak share. Berapa orang? 500. Kau tahu kat mana? 200. Tak, yang share video ni. Yang kita nak tengok, kita nak bagi pemenang dia. Okey, ucapan Hasniah sebelum kita akhirkan kita punya program ni. Okey, ucapan saya, okey, untuk orang-orang Sabah. Orang-orang Sabah sekali lagi. Sebab ini WhatsApp ya. Ini nombor telefon dia ya? Bukan. Kita nak tengok, cuba tengok nombor telefon dia. Ambil nombor telefon dia. Okey. Sebenarnya bila kita buat live ni adalah untuk support kita punya team. So kepada anda yang tak nak join, kita tak ada paksa, dik. Bila nama kita memang dah gah, dah ramai orang beli. Betul. Ha, apa? 300. Baru 300 orang share. Sikitnya bukan share 300 orang. Ini Datuk. Oh. Ini Datuk. Sikitlah share. Kita nak share banyak, tak ada.